Yeah, halo people on the world. Balik lagi sama Orewa. Pokoknya admin paling ganteng seantero alam gaib. Gak ada lagi yang ngalahin ya guys ya. Ya di sana kan temennya pocong, demit dan lain sebagainya. Pastilah gue paling ganteng guys. Terus saja kali ini gue mau mainin game bola ya guys ya. Lain daripada yang lain, namanya lupa anjing, nanti lihat dari judul cuy. Oke langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Ini tutorial terlebih dahulu ya guys ya, biar kita kagak kebingungan. Ini game bola, tapi game bolanya unik ya. Jadi main game bola kayak kita masih bocil cuy ya. Cuma 3 versus 3 cuy. Waktu kita bocil kan begitu ya. Dan untuk penjaga gawangnya itu bebas men, siapa saja bisa. Dan tentu aja game ini bisa gebu-gebugan cuy ya. Ya persis banget kayak kita waktu kecil guys. Buat kalian mungkin yang pernah main di tanah ya guys ya, main bola. Buat yang di rumah mulu pak ya, ya mungkin pernah juga, cuma nonton. Ya ini dia ya guys ya. Oke langsung saja. Ya beginilah pokoknya ya untuk gameplaynya. Itu ada gawangnya itu, jadi bisa membuka, bisa ngedutup tuh. Bisa adu silat juga ini tuh, lihat tuh. Oh itu buat dorong bola kan. Oke ini dia musuh kita, bisa digebukin atau enggak coy? Seingat gua sih bisa harusnya ya guys ya. Oh ya by the way ini masih close beta ya guys ya. Jadi nanti kalau kalian nggak kebagian downloadnya ya, berarti itu close betanya tidak selesai gitu doang ya guys ya. Oh bisa cuy, bisa didorong-dorong juga ini men. Bisa digolin kagak? Bisa digolin kagak? Penasaran gua. Cepot. Gol kah? Oh mati atau gimana itu anjing? Ceritanya gimana itu keluar lapangan? Hei hei hei. Hei ampun Pak Haji, buset. Curang lo. Curang woi. Main bola pakai bos napan anjing. Oke ini ada apa lagi cuy? Ini buat apa ini? Oh ini buff ya. Ada buffnya juga. Asyap. Asyap asyap asyap. Oke, kita ambil dulu ini apa nih buat apa coy. Oke, ini dia buff yang benar. Nah ini. Oh, ini kita jadi apa nih? Jadi apa nih? Karakter ini gak bisa gerak anjing. Karakter kita kagak bisa gerak, sumpah. Oke, nah baru bisa nih. Tentang juga, men. Di sana, buset. Lah, kemana? Oke, sekarang jadi penjaga gawang. Buset, kegolan. Kegolan gimana, weh? Woi, Pak Haji, buset. Gimana nangkepnya? Oke, pakai perut, cok. Cerot. Oke, ini mamang cerot lagi, buset. Oke, udah selesai ya. Udah. Ya. Buset, kurang banget itu kobar. Udah ya. Kita langsung ke gameplay-nya saja. Oke, guys. Jadi ini dia. Untuk berandanya langsung saja bodo amat ya. Bodo amat, langsung aja kita play guys ya. Tadi udah sedikit tutorialnya guys ya. Ya ada misi bodo amat, yang penting gua mah gelut ya dalam game ini. Gua nggak peduli sama bola-bolaan, tapi peduli juga sih anjing. Kalau kebobolan mulu kan kalah ya guys ya. Ini gua nggak tahu skornya berapa tadi, kagak dikasih tahu sih anjing ya. Berapa coy skornya ya? Nanti juga ya mungkin kasih tahu cuy. Atau unlimited nyampe waktunya habis, gua juga I don't know. Oke kita pilih waifu yang mana nih coy. Biasa gua suka yang wangi-wangi ya guys ya. Gua pengen yang ini sih, tapi skillnya kagak nganying. Udah ke oke aja, buset. Oke nggak apa-apa ya. Gua pengen ini tapi skillnya nggak tahu apaan cuk. Tadi kan tutorialnya bukan pakai ini. Tahu-tahu pakai yang begindang men. Ya gua kagak ngerti cuk. Ini gelutnya kayak gimana? Kayak gimana Pak Haji ini gelutnya ya? Aku sungguh tidak mengerti nih ya. Aku sungguh tidak mengerti. Oke lanjut aja guys lah ya. Sabar. Yang lain masih milih kah? Harusnya udah selesai. Nah ini dia, let's go. Let's go, langsung aja. Yang penting sliding pala dia ya. Kepala mereka kita sliding semua guys. Oke bolanya, oke di atas tuh bolanya. Buset ini jalannya lambat banget, larinya gimana. Woi. Itu bolanya, bola ambil. Buset ini sama temen rebutan. Oke gol. Nih tembak. Hei gua malah nembak sana anjing.
Sabar. Mana bolanya? Ini cuat. Titisan Lionel Messi, coy ya, jangan macem-macem. Ini waifunya Lionel Messi, guys ya. Bajunya juga pas banget biru, guys. Oke, lanjut. Karena nggak sengaja tadi aja ngobrolinnya ya. Sedih aja, coy. Oke, ya. Trot. Oke. Bisa curang banget. Wah, kebobolan tangkap lagi. Jadi kiper tuh, ini teman kita ngerti satu ya. Jadi kiper, guys, itu yang tiga itu kagak ngerti, men. Itu yang musuh kita jadi penyerang semua, cok. Kagak ada kipernya ya. Oh, teman kita yang satu lagi yang baru aja mulai. Astaga. Gunanya kiper anjing, woi, udah lu pensiunin aja, men. Oke, sabar. Masih 3 menit lebih lagi, coy ya. Sabar, trot. Oke, set. Eish, tangkap. Nah, itu dong. Jadi kiper yang sangat profesional sekali, coy. Ini strikernya juga PA banget nih. Lionel Messi kok jalannya lambat banget, ginang, coy. Buset. Gua kebingungan nih anjing, buset lambat banget ngejar bola, cok. Oke, ini bolanya mana? Bolanya, cok. Gol. Padahal enggak tahu gua enggak ngapa-ngapain, sumpah dah itu gol sendiri lah, buset. Gua kagak selebrasi lah, ikut lah ya. Gua kagak ikut selebrasi, maka kagak tahu itu gol yang kayak gimana, men. Toko gol aja. Astaga. Nikmati saja. Lanjut lagi, mamang. Oke, sabar, trot. Aduh, cekongnya ditutup. Wah, tapi mulai ngerti tuh musuh kita, guys. Mulai bawa kiper satu. Mulai bawa kiper, wes. Untung jago kiper kita, guys. Kiper kita jago, wes. Striker kita yang agak PA. Wes, trot. Gol. Gua gak nyumbang apa-apa sih. Selebrasi itulah yang paling penting, guys ya. Soal mundur menatap dia, kita mau ada gol. Oke, musuh kita. Oke. Ah, gol lagi, easy peasy. Udah selesai kah ini? Bisa cuma 5 ternyata, guys ya. Ya, jadi itu dia, pas banget 8 menit. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.